Jadi ini salah satu tipe kedua yang aku buat buat video halu sama bias yang nyender, dan ini aku buat sama Jungkook. Kalian bisa lihat hasilnya, hasilnya natural banget kan, super cute, dan aku udah kasih mentahannya di nanti di videonya. Jadi kalian bisa nonton dari awal sampai akhir. Terima kasih, jangan lupa subscribe ya. Guys, adakah dari kalian yang mau edit video halu kayak gini? Nah, aku punya caranya loh supaya gampang, dan nanti aku bakal kasih mentahannya ke kalian buat kalian yang mau upload di TikTok. Jadi buat kalian yang mau tahu caranya, jangan lupa subscribe channel ini dan terus support channel aku ya. Selamat menonton. Hai guys, jadi buat kalian yang mau cari mentahannya, kalian bisa searching lewat VLive atau bisa di YouTube. Kadang di YouTube juga ada kayak mereka lagi VLive, atau nanti aku kasih beberapa mentahan-mentahannya. Kalian cukup tinggal download video aku, atau bisa lewat content creator yang di TikTok. Tapi yang kali ini aku buat sendiri, aku cut dari VLive-nya Yeonjin ini, dipas-pasin. Jadi dia tuh waktu nunduk terus kepalanya agak miring kan, ini pas sama konsep. Jadi terserah kalian mau buat konsepnya sebagaimana. Terus habis di cut tinggal di save. Save-nya kualitas minimal banget 720. Nah, kalau udah kalian tinggal bikin video kayak gini. Video percobaan yang nyender, tapi itu dengan berbagai posisi. Jadi ada yang miring banget, ada yang kayak cuman nyender gitu doang. Ini aku kasih contoh. Kita tinggal ke CapCut. Kalian bisa pilih salah satu aja, ke CapCut biasa, put add overlay, pilih tadi yang udah diedit, atau kalian bisa download juga. Nah, ini kayak gini. Terus habis itu tinggal remove background. Tuh, gampang banget remove background ini, tapi diperbesar. Terus biar pundaknya pas. Tuh, ini agak di nah kan. Sini juga bisa digeser sedikit. Tuh. Cara soalnya cuman gini doang. Nah, ini di silent. Habis itu tambahin efek flash warning. Ini ada di sini di bagian efek. Nah, efeknya tuh ada blue negatif sama color negatif. Kalau blue bakal kayak gini, tapi ini nanti efeknya abis diedit. Jadi harus diedit dulu baru di efek. Di save maksudnya. Ini berarti overlaynya di cut. Ini speed di bagian sini. Ini kan kayak awalnya gini dah. Nah, ini bisa diperlambat. Oke. Oke. Kan udah. Ini pertama di save dulu. 1080. Tapi inget,
kalau remove background itu kadang emang nggak selalu mulus, jadi harus diulang-ulang aja. Oke, kalau udah ini di crop dulu. Nah, di bagian sini kasih fresh warning di bagian efek. Ini selera ya, mau biru mau ini, tapi menurutku bagus biru deh. Nah, ini di cut aja bagian sini. Mungkin tambah editan juga di sini bisa. Tuh pakai efek. Nah, pakai efek blanch di sini. Tuh. Nah, ini bisa diperlambat biar lebih sweet. Run. Cuman gitu aja. Tuh. Kan mulus.